saya Emon Jawa tentunya ya, dengan konten-konten yang tidak berfaedah, game yang sangat konyol dan juga tidak manusiawi. Kecil untuk Genshin Impact udah update ketiga 3.3 cuy, ya ini gua excited banget ya, seneng banget ya. Oh 3.2 ding ya, maaf lupa cuy ya. Dan di sini ada karakter baru ya cuy, yang utama itu ada karakter baru si Nahidul. Bentar ini hidung gua gatel cuy. Ada si Nahida ya, si Archon Dendro dan sama Yoimiya bentarnya cuy. Kita lihat-lihat dulu, ini gua baru masuk, baru nyelesain misi harian. Ada apa aja di sini gitu maksudnya. Ah ini gatel sekali sih cungurnya cuy. Cungur. Oke, ini dia ya. Ini untuk pengumuman. Ini yang tanda merah. Kita lihat-lihat dulu. Scaramouche ya, ini di Archon Quest kita bakalan selesaiin besok mungkin nanti sih ya. Gua upload besok. Terus ini pesannya tentu saja ada Primogem ya, 300, 600. Oke, kita langsung ambil semuanya. Mantap sekali. Dan kita coba lihat apa yang baru di sini. Ah, ini dia sih ya. Ada coba karakter Yoimiya sama si Nahidul. Dan karakter bintang 4-nya ini kok cuma 2 ya. Oke, terus ini dia quest Archon-nya, kita selesai nanti ya. Ini Nahida, kita lihat ada apaan di sini. Story cuy ya. Kita langsung buka aja lah. Apa ya? Suruh nyelesain quest persyaratan. Oh, quest Archon-nya harus diselesain dulu sih ya. Oke, enggak apa-apa. Terus ada musuh baru ini, gempuran rimbun. Ini buat Ascension Nahida cuy ya. Spiral abis tentunya udah terbuka lagi. Metal pass, kita ambil dulu semua. Ya, terus ini tentunya bannernya cuy ya, kalian bisa lihat. Nahida. Ini Yoimiya udah punya, nanti kita bakal coba gacha senjata, kali aja dapat salah satu dari ini kan lumayan cuy ya. Terus Primogem yang gua dapetin cuy ya, selama periode 3.1 itu ada 3.200. Kalian bisa lihat kemana. Ini dia ya, 3.220 Primogem sama udah tadi ada itu ya, hadiah update. Kita langsung beli aja. Jadi totalnya 127. Mantap sekali. Ini kita pilih dulu salah satu, mungkin terserah lah ya, ini aja sih ya. Dan kita langsung mau coba gacha. Kita coba nanti aja untuk karakter dicoba itu sih ya. Karena ini Nahida ya, ini kan dia punya kuil sendiri. Kita gacha di kuilnya aja sih. Kali aja hoki ya. Kali aja hoki. Oke cuy, ini kuilnya si Nahida cuy. Mungkin quest Archon-nya nanti bakal masuk sini cuy ya. Gak tau, kita gacha di atas sini cuy ya. Bentar kita ke atas dulu, naik ke puncak gunung. Oke, kita gacha di sini aja. Anjing, kampret. Ah, oke, sip. Itu masih ada atas lagi, kagak peduli ya. Kita langsung buka banner aja, kita gacha dulu cuy ya. Hah, ini biasanya gua edit video baru kasih suara, kali ini gua langsung cuy ya. Gak apa-apa. Nahida. Kita lihat riwayat dulu cuy ya. Riwayatnya atau gua udah nabung berapa di sini. Ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 berarti berapa kali mas? 42 berarti cuy ya. Ini lagi red on. Jadi semoga kita dapat 2 sekaligus ya. Oke, langsung aja 10 pull atau 7 pull dulu ya. 127. Tidak nih, Nun. Itu dia dendek nayo. 7 dulu ya. Kita gacha 7 dulu ya, cuy. Oke, kita satu-satu 7 kali. Oke, pertama 43. Oh, langsung ungu. Mantap, mantap. Siapakah? Oh, Razor. Razor udah C4 apa 5 ya? Oke, gak apa-apa. Sudah 7 kali cuy ya, kita langsung 10 kali. Semoga dapat DPT 60, berarti 1 kali doang cuy ya, 10 kali. Kalau dapat DPT 60. Bismillahirrahmanirrahim.
dag dig geduk duer dag dig duer. Kita lewati aja cuy. The Gebel itu tanda-tanda. Nah, The Gebel itu katanya tanda-tanda kehokian cuy ya. Berarti mungkin satu boleh kali lagi. 70 kali berarti sih ya kalau satu kali lagi sih. The Bell kampret ya, ini The Bell kampret. Belum ada hokinya. Oke, lewati aja. Lumayan. Milo sama si Noel. Dengkole sama si Noel. Oke, mungkin berarti ini udah 80 berarti ini cuy ya, seharusnya dapat. 80. Semoga tidak hard pity. Satu-satu. Jangan-jangan kalah red on. Ini memalukan sekali kalau kalah red on ya cuy. Kaget gasem. Oke, masih belum juga, masih belum. Nahidol. Kita sudah dapat nahidol ya cuy. Oke, mantap. Gak terlalu anus ya karena udah red on cuy ya. Alhamdulillah ya, belum di screenshot barusannya, kampret sekali. Oke, gak apa-apa. Masih 90, apa kita mau gacha senjata? Oke, nah idol kita dapetin. Kemudian kita bakal coba. Bener ya, dapet sih ya. Ini di sini. Oh ini ya, baru nah idol. Oke. Gak nyicil senjata mungkin ya. Aduh. Satu paket. Ini kalau kita bisa dapetin salah satu ya mantep sekali. Kita coba lihat riwayatnya dulu sih ya. Ah, mid splitter baru ada 3 ya sih ya. Ini berarti red off. Mungkin kita cicil, kita punya 90, mungkin cicil 40 sih ya, 42 sih ya. Kali aja dapat di soft pity. Soft pity, kita langsung aja 10 kali. Deg-degan, deg-deg-deg. Seles. Horor. Oke, 10 kali ya di senjata. Kita nicil dulu, gak apa-apa sih. Kali aja besok ada senjata yang bagus. Jadi ya, kita bakalan gacha. Kita sisain 50 ya, buat nabung-nabung aja sih. Ya, PP lumayan. Belum ya, 20. Belum. Mungkin 40 sih ya. Kalau 40 udah dapet ya, Hop. Oke. Dulu gua dapet Mitch Peter itu di berapa gitu ya, coba. Udah 20 kali ya. Aduh, udah hilang tuh ya. Oke, kita lanjut lagi. 2 kali lagi. Kita oke-okean aja sih. Ah. Sekali lagi belum ya, udah sih. Berarti emang nabung aja sih ya. Oke, lumayan sacrifice. Satu kali lagi. Deg-degan. Oleh loro pakon. Yush. Terus toko. Kita bisa dapat 2 lagi. Oke. Satu-satu sih ya. Ampas lah. Oke. Biru. Ah, belum sih ya. Senjata banner sih lah. Ini kayaknya orang mun. Oleh. Aduh. Deg-degan sekali. Ah, belum sih ya. Kabret. Alah, lama sekali ini kuningnya. Salah satu lah. Aduh. Anjay.
sekali kita udah punya Yoimiya, dapat Thundering Pulse. Senjatanya si Kusanalot itu gampang lah ya. Besok yang ini kita udah dapat senjata bintang 5, mantap sekali. Boleh sih teman-teman. Crit damage. Oke, mantap, ini Yoimiya berarti wajib kita builin yang bagus tuh ya. Ini enggak tahu kenapa lagi hoki sekali. Sisa 40 lumayan buat nabung kan, ada Childe besok tuh ya. Childe bahasanya Childe atau Child enggak tahu ya. Mungkin bakalan nyicil ya susur nanti kita dapat Childe sih. Itu buat karakter yang gua pinginin ya salah satu. Kalau enggak nanti Scaramus mungkin sih ya di 3.3 sih ya. Scaramus atau senjatanya Raiden nanti sih ya. Ini buat Nahida mungkin kita pakai senjatanya yang ada di Sumeru cuy ya. Kita craft aja dulu. Kita nanti lihat dulu ya statnya seperti apa. Oke cuy, ya gua tadi kayak gini cuy ya, pas gak ada senjata itu gua pilih di Nahidul ini cuy. Ya senjatanya Nahidul tapi malah dapet ini. Berarti tadi kalau gua pilih Thundering Pulse kita dapet senjatanya Nahidul seharusnya cuy ya. Oke gak apa-apa lah. Yang penting kita dapat senjata ya, senjata satu kali senjatanya Yoimiya lumayan. Seharusnya Arton sih pakai senjata bawaannya seharusnya sih ya, tapi nggak apa-apa deh. Oke nggak apa-apa ya. Kecuy, mungkin sekian video kali ini ya. Kita barusan gacha Nahida ini si Kampret dan Cu ya. Dan kita dapat juga senjatanya Yoimiya sih ya, padahal kita itu pengennya senjatanya si Nahida sekaligus gitu cuy ya, tapi ternyata kita malah dapat senjatanya si Yoimiya. Kagak apa-apa ya, yang penting tidak nganggur. Tapi malah rasnya ini gue kan pakai ras ini cuy ya, Yoimiya. Jadi nganggur mau dipakein siapa cuy ya, kagak apa-apa. Dan untuk senjatanya si Nahidul sendiri ini gue masih bakalan cari-cari dulu cuy ya, yang bagus itu pakai senjata mana, karena kita kagak punya senjata bawaannya aja ya. Oke, kagak apa-apa. Dan mungkin sekian aja sih ya video kali ini buat gacha Nahida di update 3.2. Mantap sekali ya. Buat kalian jangan lupa tekan tombol merahnya, tekan like juga jika kalian suka video ini, dan silahkan tinggalkan komen jika kalian ada pertanyaan seputar Genshin Impact. Oke, mantap sekali. Yang terakhir, makasih udah nonton ya. Bye.